Nah, jadi ini pizza. Jadi kita nyampe malam. Jadi karena kelaparan jadi pesannya pizza aja. Nah, kita di Medina di kota tua gitu kan. Terus kita pesan makan, terus tiba-tiba dikasih ini sebagai appetizer. Cuman roti sama butter. Nah, ini adalah aperol pakai spritz. Terus ini ada beer khas ini namanya kalau nggak salah. Ini memang kita malam hari ini. Nah, pesanan aku calamari kali ini enak gak? Aku coba ya. Dipantaikan, jadi dia nggak terlalu mahal juga. Nah, kita akan coba. Aduh, balik lagi. Aku coba fishnya dulu, ikannya dulu. Yap, take it. Ada kayak gerobak gitu, mobil jual pasteria. Jadi ini adalah contoh makanan khas Malta yang ini. Kita mau cobain. Nah, jadi kita sarapan di hotel, jadi menunya biasa aja sih, maksudnya tiap hari sama gitu. Nothing special but okay. Nah, sarapan kali ini ya inilah sama roti. Terus ini itu spesialnya Malta sini, isinya cheese, feta cheese gitu. Udah pernah makan sih. Nah, jadi sekarang kita ini pesan di hotel yang tempat kita tinggal. Ini adalah sup ikan. Rasanya ya bihi aja sih. Terus ini campuran ada tuna sama potato sama kol, bunga kol. Ya, penampakannya nggak begitu enak, cuman rasanya B aja sih. Rasanya B aja, cuman harganya murah sih, jadi kayak 10 euro gitu untuk 3. Ada dessert, ada pembuka, ada makanan utama gitu. Nah, ini pertama kali aku makan daging kelinci yang ini. Let's see apakah ini enak. Coba. Du kannst eins haben. Das ist erstmal krass. Ich glaube, wenn ich diesen Hasen esse, will ich meinen Tresen nicht mehr. Okay. Kayak rasa ayam sih. Hase passt. Enak kalau yang ini. Kalau ini. Terus ini ada nasinya juga. Let's see apakah enak. 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 Dia aja. Enggak terasa garamnya. Gak susah sih. Bita. Asura. Jadi
jadi sekarang kita lagi makan di Ocean Basket namanya, terus ini menu pembukanya. Nah, jadi kita pesan minuman ini. Ini adalah April Mint. Sparkling water. Jadi dia lumayan sih untuk dua orang. Nah, kita jadi pesan seafood for two. Jadi ini kita mau menyantapnya. Nah, jadi ini udangnya. Wow. Mantap. Enak. 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 Terus ini kerangnya. Susah enak. Cumi crispy. Jadi sekarang kita lagi makan, nama restorannya itu Great Wall. Jadi ini ada set menu, harganya cuma 9 euro. Jadi kita dapat main course sama appetizer. Ini nasi goreng pakai beef sama itu kayaknya dumplings gitu lah yang goreng. Terus nanti dessertnya itu bisa es krim atau kopi gitu. Ada sausnya juga. Kita mau makan. Jadi nasi gorengnya. Enak. Nah. Ini beefnya. Makan risolnya. Dumplings. Ini sebenarnya makan pembuka sih. Nah, sekarang ini sarapan kita yang terakhir di sini. Kayak biasa ini kayak English breakfast. Nah, jadi ya inilah sarapannya. Nah, jadi di sini kita mau ngakak-kakak biasa aja. Jadi sini ada smoothie green sama itu ada iced tea. Oke, kayaknya enak sih. Coba. Cobain.